Empat orang pelaku kejahatan curas diamankan Satreskrim Polres Cimahi dengan sejumlah barang bukti. Satu di antaranya adalah senjata api mainan jenis shotgun. Sebelumnya seorang pelaku curas disergap polisi dibantu warga, penangkapan pun berlangsung alot karena pelaku coba melawan petugas. Empat pelaku kawanan curat, curas, dan ranmor yang beroperasi di wilayah hukum Polres Cimahi digelandang Satreskrim Polres Cimahi. IR, AS, DR, dan TU merupakan kawanan begal sadis yang tidak segan-segan melukai korbannya dan meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polres Cimahi. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti di antaranya 4 unit motor, 2 senjata tajam, dan 1 pucuk senjata mainan berjenis airsoft gun. Satreskrim Polres Cimahi dipimpin oleh Pak Satreskrim berhasil mengamankan kelompok pelaku spesialis curat dengan curas dan curanmor juga. Kita mendapatkan keterangannya ada 6 TKP di wilayah hukum Polres Cimahi. Namun tidak menutup kemungkinan adanya TKP-TKP lain ataupun pelaku-pelaku lain yang hingga saat ini masih kami kembangkan. Sebelumnya, Satreskrim Polres Cimahi dengan dibantu warga berhasil menyergap seorang pelaku curas di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Penyergapan pun berlangsung alot lantaran pelaku berupaya melawan petugas. Guna mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, para pelaku kawanan begal ini terancam hukuman 7 tahun kurungan penjara. Tresna Pamungkas, Cimahi.